Saya Nugraha Ardian Pasa, pangkat Letnan 2, heli serang yang tercanggih yang dimiliki Indonesia saat ini. Untuk canggihannya itu dapat dilihat dari adanya sistem persenjataan, kemudian ada juga sensor dan juga sistem yang saling terintegrasi satu sama lain antara display processor, weapon processor, dan yang processor lainnya. Kemudian saya bahas untuk persenjataannya. Yang pertama, kita memiliki kanon kaliber 30 mm yang dengan kemampuan munisi yang dapat dibawa 1200 butir dan jarak efektifnya 1500 sampai 1700 meter. Kemudian ada jarak maksimumnya yaitu 4200 untuk kanonnya itu sendiri. Dan kanon ini juga terintegrasi dengan pergerakan dari helmet pilotnya sendiri. Jadi kemanapun pilotnya melihat, senjatanya akan mengikuti. Dan yang kedua, kita akan membahas senjata yang ada di pilot, yaitu roket. Yang ini roket, roket cup, jumlahnya 19 unit dan memiliki ukuran kaliber 70 mm atau 2,75 inci. Untuk munisinya sendiri, roket ini jarak efektifnya antara 3.000 sampai 5.000 meter atau 3 sampai 5 kilo dengan hulu ledaknya yang dapat 3-3. Jadi ada hulu ledak yang begitu mengenai sasaran langsung meledak, ada yang ditambahkan delay, dan juga ada yang untuk asap ataupun juga sebagai bentuk yang disebut dengan flashset atau yang berisikan paku-paku. Untuk jumlahnya ada 8 unit. 8 unit apa aja? Kalau harganya kurang lebih pesawatnya itu sekitar 20.000 US dollar atau mungkin setara dengan 500 sampai 600 juta. Adanya kegiatan pameran alutsista ini mulai dari hari pertama, kemudian sekarang hari kedua. Hari kedua juga sudah mulai ramai. Saya merasa warga sangat antusias untuk melihat apa saja alutsista yang dimiliki oleh TNI. Dari situ kita bisa melihat bahwa masyarakat pun ingin tahu sebenarnya alat apa saja yang sudah dimiliki oleh TNI. Dan dengan adanya pameran ini, masyarakat yang melihat secara langsung, jadi ada gambaran yang real atau secara nyata bahwa ternyata kita punya alutsista yang istilahnya tercanggih pun kita punya. Dan juga alutsista yang lainnya yang mendukung untuk kegiatan tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.